ke permainan tradisional nanti akan dilakukan dari tim eksekutor. Jadi hari ini kita mantapkan karena besok kita mendampingi siswa. Seumpama besok siswa ada yang nggak bisa, kita bisa membantu. Ya. Jadi tolong sambil santai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari kedua pada kegiatan ini kita akan mempraktekkan beberapa game yang sudah kita plot untuk kegiatan peranan nilai-nilai karakter di event nanti. Jadi kemarin yang kita bahas ada permainan ular naga, engklek, lompat tali, tali tambang, sama relay. Dan di relay itu ada beberapa poin, ada relay jongkok, relay bambu gila, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ini nanti ketika festival ini sudah kita urutkan, kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama, ketika festival hari Jumat itu mulai, insya Allah kemungkinan sore Bapak Ibu, kegiatannya. Jadi pasti masih di sore, insya Allah kita mulainya. Jadi yang pertama ketika festival mulai, yang pertama adalah permainan ular naga sama engklek, engkli. Beda-beda namanya, tadi saya sama Pak Dian di daerah Banyuwangi pun namanya juga beda. Jadi kita, saya pun juga penggali permainan dari Bapak Ibu, namanya apa juga, terus SOP-nya seperti apa dia dipaskan, soalnya kan di setiap daerah kadang berbeda. Jadi ketika mulai festival yang pertama adalah ular naga dan engkli, tetapi di dua ini tidak masuk dalam penilaian. Dan nanti kami meminta tolong kepada Bapak Ibu kalau ketika festival itu kan Bapak Ibu membawa anak, nah itu kita mau bawa bahan penilaian, indikator-indikator penilaian yang sudah tadi barusan diprint sama Mas Fahmi. Nantinya kita akan bagikan satu-satu, cuma karena tadi dosennya apa namanya dari LP3M Unesa mendadak, jadi hanya bisa ngeprint sedikit, cuma sebagai apa namanya ya contoh aja. Nanti ketika waktu gladi bersih kita berikan semuanya, biar nanti kita sama-sama menilai, oh timbul karakter ini ketika permainan ini, timbul karakter ini kan ketika permainan ini. Jadi yang pertama adalah ular naga. Di mana ular naga itu kan kalau di sini namanya apa? Sama ular naga. Yang dua orang yang harus jadi gerbang itu, ya. Yang lainnya seperti kereta atau yang ular naga itu. Nah itu. Saya pun kadang nyanyiannya masih lupa ingat. Jadi kemarin didiskusikan kalau bagaimana kalau lagunya di ganti lagu-lagu nasional Pancasila atau di channel situ ya. Nah, yang penting mereka sambil bernyanyi. Selamat teknisnya Arta Uribin. Kalau di sini seperti apa? Kalau yang nyanyi tiba-tiba berhenti langsung nutup. Iya, langsung. Artinya nyanyi. Yang nyanyi itu tapi kan dua nama buat ya. Satunya apa? Ya, apa? Pilih apa? Pelajaran lima. Kita sama-sama sepakatnya aja untuk festival besok biar sama. Itu nama sebuah nama hewan atau apa? Hewan aja. Kayaknya keren banget. Ya lagi ngetren. Garangan. Mikir lagi. Lagi ngetren. Garangan. Rambut dawa apa ora bendek, Pak? Rambut abang. Boleh, terserah Bapak Ibu. Kayak wedus bolak-balik petok ini. Pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Indonesia. Oke. Namanya apa? Sesuai pelambimu kok. Apa hewannya, Pak? Sepakat ya. Kita tukar aja biar besok enggak mikir lagi langsung. Gampang, gampang. Kira-kira bocah gampang. Sekiranya adik-adiknya tertarik. Kucing tikus. Kucing tikus biasanya sih mumpung enggak ya? Ora. Nama lain. Jenenge tok. Gempo itu jenenge tok ngerti ora to. Sudah diajarkan langsung. Ada pertanyaan dari murid-murid. Sudah siap. Oke, orang dua tah siap. Oleh channel lucu deh. Jadi Bapak Ibu, apa namanya? Kan ini totalnya 28 siswa.
Ya. Nanti kita pecah jadi dua tim. Jadi ada 14, ada 14. Dan di mana itu sudah ada jersinya ibaratnya, itu berbeda warna. Ya. Jadi nanti sudah tahu, oh ini lawan ini. Jadi ada apa namanya? Ini ular naga ini dibagi dua. Ketika datang itu ada ice breaking dulu. Festival kita senam dulu pemanasan seperti biasanya pada umumnya, kemudian kita bagi menjadi dua. Jadi nanti saya sama Mas Fahmi kan lapangannya luas. Ya nanti dibagi dua, nanti main dulu sebagai apa namanya? Ice breaking dan juga pemanasan. Untuk game ular naga. Soalnya kalau ular naga ini kan ada apa? Bisa diperlombakan. Ya. Hanya untuk biar senang-senang, senang. Iya, pembelajaran dan juga happy ke siswanya. Dibagi jadi dua, kemudian ice breaking. Jadi kan nanti ular naga itu kan sejumlah, berarti 14 sama 14. Nanti ketika sudah selesai semua kan itu lanjut game-nya. Yang terbang itu kan ada dua. Kalau di sini itu setelah misalnya saya sama Pak Dian sudah dapat anggota, itu kejar-kejaran untuk menangkap ekornya atau gimana kalau di sini? Ekor. Berarti saya ngarep tugas ini. Ya, ekor naga ya. Sama kepala sama ekornya, berarti menangkap ekornya. Kalau berhasil tertangkap pindah sini. Ya. Tuh, sampai berarti paling ya, sampai habis ya. Oh, gitu. Oke, berarti tim yang paling sedikit yang kalah. Oke, di tim kelas itu aja tenaga. Ya, tapi nanti ada waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk game yang pertama ini Bapak Ibu, biar tidak terlalu lama. Oke, berarti ular naga kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk lagunya, lagu nasionalisme aja. Lagu-lagu nasional ya. Lagu? Ya, tiba-tiba kan berarti langsung. Ya. Berarti untuk game yang pertama ular naga, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman gak? Karena sudah biasa. Apalagi Bapak Ibu, waktu kecilnya belum ada gadget kan, gamenya malah ini yang waktu sekarang ini yang tradisional. Kemudian game yang kedua engkle. Jelek. Engklek sing gawe egrang gitu nek egrang engklek engklek egrang gak ada di sini egrang egrang engklek ya gedlek lho engklek engklek gedlek gawe prek ngono sing paling sepeda kali egrang iya gedlek gedlek sing ngarani gedlek enek sing ngarani gedlek kurang lebih seperti ini kita buat. Nanti pakai dolar apa berarti? Iya, kita nanti carikan cara untuk berkegiatan. Entah itu tali atau Kalau di sini seperti apa rule game-nya, peraturan game-nya apa? Kan ya. Kalau biasanya pada umumnya mati. Jelek dulu ya. Ini aja satu aja. Lalu satu ini dilompati. Biasanya satu ada apa kotak ya. 1 2 3 4. Iya. Kapur rodit sampai 7 kapur. Biasanya. Ada alatnya ini. Itu. Lompati. Ya. Terus. Ini juara tingkat Asia itu Mas. Jagang mati pora. Namanya porno. Nanti kalau
Sebentar, saya apa namanya? Satu ada dua itu dijelaskan yang satu dulu, Ibu. Yang satu yang ada gunung di pun. Cik Mami tak ngomong ini gambarnya beda. Kalian musik. Kerjanya beda. Kapur, masuk kapur kan, Mas. Kapur. Kapur. Ini nggih proyektor. Mas, Mas. Scotland. Pengambilan gacor kalau gunung itu ketika di ujung gunung itu membelakangi kita. Ini alatnya yang klek. Tapi kalau yang kotak biasa, sobat. Kita masih biasanya itu saja. Kita dilempar kita dapat gunung. Gunung sampai gunung git. Ayo. Sampai kene, terus ini sampai gunung. Cari rumah. Itu permainan tradisional engklek. Itu gunungnya. Lima, bawahnya bisa lima, bisa enam. Biasanya lima, Bu ya. Oh, tambah cungkring, Pak? Pemainnya besar-besar. Gunung, gunung untuk apa, Bu? Gunung, Bu? Gunung untuk apa, Bu? Oh iya. Kok cuma satu, Bu? Oke, kita praktek dulu. Di luar, Bu. Oke, Bapak Ibu. Yo, biasanya pertama ning ini. Bisa, Pak? Ini biasanya bisa dimainkan berapa sampai berapa orang? Banyak orang bisa untuk permainannya. Yang ini diralat ya. Gurunya yang besar ini, yang besar ini. Untuk gacornya namanya juga gacor, Pak. Sama, Pak. Oke, cara melepar. Berarti mati, ganti. Di nomor 2. Terakhir nomor 2. Rencana ketiga gagal. Berarti kedua. Gaco tidak boleh diinjak. Gaconya sendiri. Bokong. Mati menyentuh garis. Level terakhir berada di gunung. Urip. Ya, berhasil. Oh, level terakhir, guys. Ya, masuk. Level terakhir ada di gunung. Oke, dicari tidak boleh menoleh belakang, oke. Berhasil. Bila tangan menyentuh garis berarti mati. Biasa. Nek durung gunung kudu nyangguri, Kang. Oke. Ya bener. Level terakhir. Baru dilempar belakang. Ya. Berarti sudah dapat rumah. Rumah. Rumahnya ditandai. Sarjanya di sini. Sini dong. Ini apa
Dan rumah ini tidak boleh dilewati. Harus lompat, oke. Pak contoh Marzi. Marzi contoh Marzi. Oke, dilewati rumahnya teman. Harus dilewati. Yang punya boleh istirahat di rumahnya sendiri. Oke. Ini namanya ondo, bantuan kalau tidak bisa lewat. Yang menang ya dapat rumah paling banyak. Bisa dilombakan. Bisa yang dapat rumah. Waktunya kan sudah habis. Waktunya kemarin kan sudah habis. Yang siapa saya lihat ini sudah pernah. Oke, pas gunung. Misal, sampai level paling atas. Titis, Bu. Juara tingkat Asia. Baiklah, menjadi menangan. Oke, berarti jadi nanti guys. Itu kan lebar lapangannya. Jadi nanti kita buat untuk ular naga misalnya di sebelah kanan. Nanti setelah selesai kayak rally. Jadi setelah dari sini pindah ke iklannya sudah ada tempat sudah kita siapkan di sebelah sini. Nanti setelah itu besar lagi kumpul. Jadi sama-sama yang fasilitator di sana mengarahkan. Jadi nanti ketika pengambilan video fokusnya adalah di permainan itu. Kita yang fokusnya untuk ngajak anak-anaknya tersebut. Di engkle sudah aman. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Jadi kita samakan persepsi dulu. Jadi nanti kurang lebih dibuat berapa menit untuk engkle atau kecek. Kurang lebih untuk 15 anak. Kalau anaknya banyak mungkin kurang mas. Apa namanya? Seperti kan ada 4 anak mungkin kita akan membuat 4 ini. Oh, ya, 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 ya. Berarti kan 28 bagi 4. Korumbu Jepang ya, berarti nanti. Ya, itu ya lek 7 dan terlalu banyak. 15 sih kok kesuwen ngenten ini. 15 menit. Cukup. Jadi masuk ke level tertinggi menang pokoknya soal durasi. Oke, main untuk 3 sampai levelnya. Apa namanya karakternya? Kemudian yang ketiga adalah tarik tambang, Bapak Ibu. Tambang itu apa namanya? 3 kali main. Jadi kan kalau 1 kali main kan kurang seru. Kita sepakati aja 3 atau 5 kali. 3 aja. 3 aja. Jadi, kalau satu kan waktunya mepet. Ke final lagi. Iya. Gua wasitnya Pak Parno. Pak Andure. Kali dadung ya. Ini nganu ya. Benar ya? Benar. Sakit dah. Sakit loh. Nah, ini lecet nih tangan biasanya. Ya. Iya, ini dicoba dulu ya, Pak. Nanti kita coba dulu enggak apa-apa. Sing gawe tekok bahan lebih lembut gitu. Jadi saat ini ngene bikin. Terus habis tengah dibagi dua yang itu jadi bahan pusat terus ada jarak 1 meter jarak 1 meter. Ya sama. Bukan diinjak. Jangan terlalu bahaya. Jadi dipegang aku tak ya ki. Oke, kita akan mempraktekkan tarik tambang olahraga tradisional di acara pendampingan. Talinya cukup besar. Buat simulasi aja, center point. Tanda tengah. Center pointnya sini. Untuk jarak
untuk garis ini 1 meter nih. 2. Lek 1 terlalu meter. 2 meter dibagi 2. 2 meter 2 berarti 4 meter. Ke sini 1 meter, ke sini 1 meter. Enggak, Pak. 2. Masa? Seru boleh 2. Lek rotok-rotok. Oh, agak lebih panjang. Biar lebih seru. Oke, oke. Bisa karena aturan bakunya belum ada, ya. Satu, seto, dua. Tim gajah melawan tim apa ini? Tim gajah melawan tim badak. Garis pembatas. Saya terpojok tengah. Ini garis batasnya, Pak. Mundur, mundur di belakang garis batas. Aja tenane ya geblak. Melocot gayane gayane. Iki tangane nglocot. Oke. Hei, Pak, mek ngene. Yo. Oke, belum mulai. Oke, sudah melewati garis. Menang tim badak. Bisa ini. Pak Gusti Sanggara dengannya tuh. Ini tuh saya ketemu ya. Penuh beda ini. Paham ya. Untuk itu tarik tambang kurang lebih kalau tarik tambang kita ambil sisi tengah aja. Iya. Apa nanti ketika di lapangan. Terus ini dikondisikan pakai sarung tangan yang tempat tukang gue ya, Pak. Enggak usah, enggak usah. Kalau pakai ini. Enggak usah, lunyu, ini, Pak. Ini nganu lo ya. Cocok. Kocet lo. Loh, memang betul, tapi lunyu Dek Mandalan tahu. Ya ini kan hanya usaha. Ya, juara satu tingkat Asia. Tingkat kabupaten. Oh, tingkat kabupaten ya. Darmawati. Aman. Aman. Ini perpisahan dulu, kasih waktu ceritanya ucapan perpisahan dulu. Sepakat iki. Oke, ya sepakat. Iya. Kurang lebih berarti untuk pesertanya 7 lah ya. Ya, nalurinya anak-anak metu. Dua kali yang anak-anak metu. Tiga kali. Dua kali menang. Ya. Warku kan. Dua kali kemenangan. Tarik tambang sudah kita masuk ke permainan relay, Bapak Ibu. Relay zaman dulu ada enggak relay? Anu, estafet. Oh, estafet. Kalau zaman apa namanya? Kalau ini kan ada di sini relay itu ada 4 modifikasi. Yang pertama relay tanpa alat, relay bambu gila, relay duduk sama relay kaki terikat. Kita coba dulu. Kalau relay jongkok sebaris itu yang seperti Bapak tadi contohnya. Oh, ada tapi jenengnya apa? Sing cilik sing lompat. Sing ngene iki sing lemu. Iya. Ini jongkok sebaris itu yang megang. Megang lutut. Megang lutut. Jongkok sebaris yang memegang lutut. Salah pengalaman praktek senam sederhana di sekolahan karena faktor takut terus postur juga. Ya. Atau enggak sing pilih apa kosong. Mungkin ada yang lain lebih sederhana yang tapi pakai itu, pakai yang alat itu tadi lah. Ya, itu juga. Jadi nanti relay itu ada tanpa alat sama. Kalau game seperti ini berbahaya berarti. Kalau baru ada pendanaan. Pendampingan khusus, Pak. Enggak pede Pak, rata-rata enggak pede Pak. Enggak pede. Enggak berani, enggak pede. Kalau enggak ya. Ya, kalau yang berani oke enggak apa-apa ini. Lebih aman. Tapi kalau gini, saya
jamin yang sudah saya praktekkan itu enggak berani. Lebih safety yang gitu, Pak. Duduk. Seperti ini, tapi kepalanya duduk. Kepalanya merunduk, biar aman. Ini seperti ini, kalau seperti ya, kalau gini berani. Ya. Tapi duduk pro aja sih paling aman. Yang aman gini. Ya. Lebih rendah. Penyangga ini kan ini. Nek jongkok ini keterak iki. Duduk. Selungup. Ya, yang duduk gini aman. Saya anak kelas 1 itu tak suruh gini. Duduk gini. Tapi lek cang lanang rata-rata lah besok itu kelihatannya bisa ini bisa tapi nantinya kalau dikembangkan itu bisa cari yang aman, tapi kalau jongkok gini aman gitu ya. Oke, kita breakdown yang ini dulu yang kita bahas. Jadi ini kan lapangan persegi panjang itu nanti kita briefing di sana itu menyilang, jadi finishnya di sini bisa di sini sama saya finishnya di sana, yang dari sana finishnya di sini. Oh iya. Nah, atau dibuat sama untuk finishnya di sana. Sama-sama. Kita sepakati aja. Saya mikir lurus aja. Jadi ada istilah dua. Jadi kompromi lah. Enggak begitu dia. Oke. Berarti sepakat dibuat track-nya. Iya. Jadi kan ada macam kayak apa ya? Saing. Persaingan. 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 Balapan aku cepat-cepatan. Untuk jarak bagaimana kita tentukan? Oke, jarak antara yang segitu ini atau jaraknya 1 meter. 2 meteran antara biasanya antara soalnya kan ketika di lapangan kadang sudah 3 langkah. Ya kan didelok pesertane, Mas. Didelok pesertane. Jaraknya berapa, Mas? Satu tim ini. Satu tim 14. 14 ya 2 meter. 2 meter. 2 meter. 2 meter. Untuk menyak maksud saya jarak ini. Nah, 2 meter. Ya, 2 meter. Ya. Itu pun harus diatur terus, Pak. Soalnya anak setelah lari biasanya merapat. Harus dikontrol terus. Iya. Ya. Biasanya kalau dia sudah dikasih tahu jaraknya sekitar itu dia akan penyesuaian biasanya. Kalau dia kurang maju atau terlalu jauh itu iya. Sebisa mungkin jangan mepet kasih. Iya. Iya, betul. Untuk keamanan juga. Oke. Untuk treknya sekarang jaraknya dari start sana sampai finish. Start sini. Ya, 15 meter. Berarti yang jelas kalau 2 meter kali kira 14 ya 28. 28. 28. Kali jalan. Iya. Jarak 2 meter kan dibagi 8. Berarti 30. 30 ya kalau kene kok beda motoran kae. Oke. Orang itu. Ini finishnya kita sepakati yang ekornya atau yang kepalanya yang tenang. Yo kepala. Yo ekor toh, Pak. Itu yang orang paling depannya itu harus masuk semua. Harus masuk semua. Duluan masuk semua. Yang paling belakang. Ini ya. Nyusul. Nyusul. Yo ekor toh. Sing terakhiran ekor. Semuanya satu dari yang finish itu dari yang belakang sudah melompati dia rasa sudah agak jauh langsung berdiri. Yang belakangnya itu yang paling belakang lompat juga gitu. Jadi enggak usah nunggu langsung ya. Cepat. Cepat-cepatan. Ya menyesuaikan itu, bener Bu. Jadi cepat. Walaupun berdekatan dia bisa enggak apa-apa, Bu. Maksud saya ketika ini lompat, orang paling belakang langsung berdiri. Iya. Ya. Habis. Ya. Ayo praktek. Yuk kita praktek. Ini gede-gede. Ah. Sikit, Pak. Loro. Aku sadurung ngarep oleh maju, Pak. Jadi saya Pak. Jangan lupa, Pak. Kalau biasanya kalau saya pakai nama
setelah ini nyampe, ini berdiri manggil sing belakang sopo. Ya. Tapi karena ini macamnya dari beberapa sekolah, kita pakai nangka saja nomor 1, nomor 2, jadi ya. Harus diingat-ingat. Ya. Setelah Pak Dian nyampe sana berarti dua, langsung berdiri. Ya. 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 Terus ganti sampean ngene. Langsung gro-gro ngarep wis mlaku langsung sul-sul sul juga. Ayo Pak Kala dipraktekkan. Soalnya arek gak iso ngrene-ngrene. Jangkae kalau lompatannya ndak sama. Ana sing banter sing kene ndak sama. Enak ngono. Dipraktekne ayo. Dipraktekne ya. 1 2. 2. Merasa kalah ngene wis sing. Wes kene men, beriku wes. 3 ya. Nah, itu wes. Eh, jangan ngono ya. Hei, yang ini juga duduk. Yang ini duduk. Ya, mana ya? Yang ini, ya finish orang yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir, ekornya yang finish. Jaraknya loh. Pegang pundak harus. 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 Berarti permainan aman ya, Bu? Aman. Aman. Insyaallah kalau jongkok itu aman. Yang penting jaraknya itu benar-benar diatur lek. Terlalu panjang rile jongkok sebaris namanya. Gimana, Coach? Komentarnya, Coach? Olahraga yang menyenangkan, ceria ya. Ya ini, olahraga tradisional. Bagus. Mantan. Mantap. Mantap. Ini nanti apa namanya? Kita pindah posisi lagi. Itu misal ini startnya Bapak Ibu. Kemudian jaraknya kurang lebih 20 atau 30 meter. Dimana nanti kan ini jadi dua, apa namanya, kan tadi timnya kan totalnya 28 gila, dibagi dua jadi palaron. 14 palaron gila. Palaron gila terus apa namanya Mbah, namanya apa Mbah? Bambu gila. Palaron gila. Rile bambu gila. Oh, rile bambu gila. Betul. Ya, jadi 28 peserta dibagi mantan. Didengarkan dulu. Iya, 14. Kemudian 14 itu dibagi 2. Enggak nih. 14 mantan. Mantap tulisan ini. Yang pertama ini ada 3 set. Yang pertama itu apa namanya? Set pertama adalah 1 orang. Jadi satu orang membawa pakai sok drat ya untuk menyambung. Jadi yang dipakai kurang lebih hanya 2 aja. Seperti ini. Praktek 2. Nang kelompok. Ya orang jero. Ya tadi praktek enggak salah nih. Pegang nyari nerung. Enggak salah. Nah, kayak gini. Penal lu tuh. Nah, yang nomor 2. Enggak salah lu. Nah, jangan sama dewe iki gawe yo. Pasangan Tato Mas. Iki piye posisine barisnya? Barisnya rungok. Ya, praktek. Praktek rungok kabeh. Bener ngene ngene piye praktekno? Ini. Ini. Terus, lek nek samping iki. Nah, sing samping iki kok dhewe. Ya aku mlayune ke prono sing ngerti. Ini di nanti kita apa namanya? Ada kurang lebih jaraknya tuh. Berurut di belakangnya. Kanannya ayo.
diluruskan di belakangnya. Belakangnya itu kita nanti kembalinya adalah ke dalam, Bapak Ibu. Jadi kan lihat pun, apa jadi dari luar semua nanti muternya ke dalam. Oh gitu ya ya. Ayo, Pak Topik, maksudnya. Ayo, mari. Oke, langsung estafet. Ganti selanjutnya. Ayo, mari, mari. Yo, lanjut. Next. Yang terakhir sampai finish pemenangnya. Relay atau estafet paralon. Sekarang yang tandem. Sekarang anu. Tandem berpasangan. Yo lari. Oke lanjut next. Pemain selanjutnya. Ora diabani langsung. Yo langsung. Mana semangatnya? Belakangnya maju kene ngono lho. Ya sih ya. Maju, maju belakangnya. Dibuat 3 set berarti nanti sampai 3 orang bersamaan. Terakhir telu bro. 3 orang terakhir. Terakhir 3 orang ya? Relay bambu gila namanya. Relay bambu gila. 3 orang. 3 orang set terakhir. Ada 3 set. Set pertama 1 orang, set kedua 2 orang dan set ketiga 3 orang. Oke. Ini contoh yang set 2. Ini set 3. Maaf. Contoh set 3, set terakhir. 3 orang berjajar relay paralon gila. Nah, iki terus maju ngene. Terus padha karo mau. Hampir sama. Kita sepakati aja lebih seru yang mana. Itu kan sama-sama kita modifikasi. Oh, soalnya saya pernah tahu seperti kalau pakai 5 atau 6 orang gimana, Mas? Kenapa? Ini kalau disambung pakai 5 atau 6 orang? Bisa. Bisa ya? Seperti tadi. Oh iya. Kita jadi panjang bu disambung seperti ini. Nah, bisa 5 sampai 6 orang. Ya, ramainya juga sama. Iya. Ramainya saya juga pernah. Ramai iki, Pak? Saya diper bos. Dowo. Game diper bos. Pakai 5 sampai 6 orang. Yang ini bukan yang. Jadi kok gila tenan. Iya, pakai yang sama 1 orang. Disambung ini bisa dimodifikasi, disambung pakai 5 sampai 6 orang. 7 orang. Iya. Nah, ini berarti kalau 7 orang seperti itu berarti harus loh, panjang. Iya. Bu bagus ngono, Bu. Tuh terus tambah. Malah anu. Oh, nggih. Jadi berurutan terus ah bagus, Bu. Bagus. Saya diperbosin game-nya seperti itu. Nah, saya game diperbosin. Kalau 3 set berarti sama gitu. Sama. Kalau 3 set misal ini menang 1 kali kan 2 kali kan ya. Sama. Iya, 1 dan 1 tambah 1. Terus di sini nanti tambah lagi 2 orang. Nah. Terus selanjutnya putar sudah 3 orang. 3 orang, Pak. Ayo, Pak, nyambung. Nah. Ya, putar lagi. 4 orang. Ayo, Pak. Ya, ajol tangannya ke. Mungkin sampai 5 orang, Pak. Sampai 5. Pak, yang pertama. Ayo tambah 1. Oke, seperti itu. Yang pertama yang kuat, Pak.
paling tinggi. Iya, berarti resikonya orang pertama harus harus strong. Aku kan bisa kan lebih bagus itu, Mas. Boleh bisa itu di rembuknya tim dulu siapa yang paling kuat. Gimana coach komentarnya? Bagus. Karena saya masih sakit, Pak. Enggak berani sih. Cuma satu-satu niku somang. Oh, oke, lagi. Ya kita lihat anak-anak yang lebih. Kakak, gimana kakak? Ini kan nanti di lapangan ada water stationnya, ada semacam tempat untuk minum. Nah itu, ini kan gamenya secara berurutan terus. Kita sepakati aja setelah game mana kita break untuk 5 menit, kita mulai lagi. Soalnya kan kalau minumnya istirahat terlalu lama juga nanti capek. Iya. Yeah. Minum 5 menit. Maju 5 menit. Berapa menit? 5 menit aja cukup. Ya, langsung praktek lapangan ya, besok. Besok langsung ning lapangan. Bisa minimal lapangan. Jadi nanti ketika gladi bersih kita tentukan juga tempatnya. Tempatnya plus setelah game apa minumnya kan juga. Satu kali game minum sebentar. Satu kali game minum enggak apa-apa. Ya, yo makane kan kok delok jarake tiap pos gitu. Iya. Terus yang ketiga, relay-nya itu adalah relay duduk. Rile duduk ini Bapak Ibu. Ini kan apa namanya? Dibuat 14-14. Kan tim A, tim B. Nah, setelah itu dibagi dua lagi. Misal saya tim A, langsung praktek aja nih Bapak Ibu. Tim A saya sama Pak Dian, tim B Pak Dian. Tim B kali Mas Bastian. Nah. Jadi tim B-nya ini di titik sini sama sini. Saya sama Pak Dian juga sama anggotanya sebelah belakangnya. Untuk game relay yang ketiga ini namanya relay duduk, di mana salah satu dari ini kan lawan ini kan ya, jadi fokusnya ke temannya. Cuma tempatnya aja titiknya yang berbeda. Nanti misal saya dulu diawali dari saya, berarti sama-sama tim A dan tim B, orang pertama itu jongkok, duduk. Orang pertama duduk. Setelah itu game-nya ini rule-nya seperti ini. Orang yang dari lawan arah harus misalnya Mas Fahmi harus lompat melewati saya. Dari depan. Dari depan. Waduh, bahaya. Dari depan. Salah dengar, geblak ini nanti. Namanya anak duduk, Pak. Anu, anak enggak bisa seperti itu. Anak enggak bisa kita susun ya, kita omongin. Gua udah model nih. Ketika lu pengen lihat mesti itu karakter. Pengen lihat orang bergerak orang lain mesti jadi, pengen lihat. Tapi kok mesti dengar. Paling, Pak. Mesti kepo, Pak. Betul, betul. Kita coba aja nanti kita. Jadi misal Pak saya sama Pak Dian berarti Pak Dian harus lompat ke saya. Setelah itu saya berarti kan Pak Dian pasti pindah sini. Ini harus belakang. Belakang apa di belakangnya? Belakangnya. Belakangnya. Saya akan menjauh berarti. Jauh, Pak. Saya akan menjauh. Praktek. 3 kali atau 1 kali? 1 kali. Oh, di belakang sendiri. Belakang sendiri. Oke. Ganti lompat sana, pindah ke belakang sana. Pindah paling belakang. Intinya
Terus orang silang, ya? Silang. Nunggu. Nunggu saya. Sampai ganti kutak. Sini kono ku entek ning kene, sing kene entek ning kono. Ini adalah orang yang sini pindah ke sini, orang sini pindah ke sana. Pindah tempat silang. Pindah tempat saja. Ya, itu namanya relay duduk. Relay duduk. Menghadap. Kalau menghadap, alam ke belakangi. Membelakangi. Waktunya yang lari itu yang menghadap. Ayo. Jadi yang lain membelakangi. Nyoba. Eh bener pak. Yang mau lompat menghadap depan, yang lain menghadap belakang. Membelakangi mas. Membelakangi ya. Langsung duduk. Balik badan, lari sana. Gak wani nanti. Tapi tambah gendur ya. Berbalik arah juga dia. Ini kan malah lebih. Ya yang kedua. Betul. Lebih ada koordinasinya ketimbang langsung ya, berhadapan. Untuk ini game yang ketiga ini kita fixkan ketika nggak dibersihkan. Yeah. Oke, okay, siap. Game yang terakhir ini yang estafet, Bapak Ibu, yang tongkat kecil. Estafet, tongkat kecil. Yang di tali. Kakinya di tali. Kakinya diikat. Talinya ada yang tadi yang kemarin mau saya ngambil itu ngambil tali cepat ya. Tinggal. Yang tadi Mbak Mita tali enggak? Tali. Suwi. Perlu berapa? Seperti ini. Tongkat atau stiknya estafet yang kecil pakai paralon tadi tiga lagi oh ya 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 setelah garis finish umpane kok iso wetem terus yang orang kedua. Semuanya sudah diikat sebelum main. Oke. Ya, berarti bodo karo kan bentuknya yang berbeda. Ya. Terus yang set terakhir yang megangnya barengan. Oh, set pertama karena kedua. Yang agak kencang aja, Mas. Terlalu mudah kalau. Terlalu mudah. Dalam. Seperti yang tadi ke dalam aja. Ke dalam ke sini. Rono Mbak sepenak. Ya. Nikmati ya enggak perlu. Apa yang meneh? Ya. Gini, jadi gini. Genggam kan tetap sama. Genggam. Yang ini kayak tadi. Lah, terus dimasukkan ke dalam ya. Ini. Oke. 1 2 3. Iya. Ya. Putar. Putarnya ke kiri. Terus. Nah itu game yang terakhir sebenarnya besok. Plus lagi yang lompat tali. Nah ini lompat tali pertanyaannya itu setelah ini game yang ini aman nih Bapak Ibu. Aman. Game terakhir adalah lompat tali itu kita sepakati dibuat 28 orang atau tetap dilombakan 14 sama 14. Lebih seru. Ini lho lurus. Tapi lah ngene iki. Wis lompat ya, Mbak Wani, lompatin bae kok malah. Kirine lurus lho Bang iki, gak oleh ngene kok. Sudah internasional. Pes go internasional. Pes go.